Halo sahabat warna, selamat datang di dunia aksi penuh adrenalin dari olahraga cross BMX. Di episode kali ini, pemirsa akan melihat aksi dan keterampilan para rider cross BMX saat mereka menghadapi tantangan lintasan yang menantang di sirkuit Datu Galiba. Saksikan aksi luar biasa dan persaingan para peserta untuk menjadi yang tercepat menuju garis finish dalam kejuaraan Cross BMX Galiba Open Race 3. Masih dalam momen perayaan Hari Kemerdekaan, pemuda Tanjung Tengah yang tergabung dalam tim Elbay TZ dan DGTGT mengadakan Galiba Open Race 3 yang diadakan selama 2 hari dari tanggal 19 dan 20 Agustus 2023. Sebanyak 381 peserta ikut berpartisipasi pada ajang ini. Antusiasme peserta cukup tinggi pada ajang kali ini. Tidak hanya peserta dari Tabalong, banyak peserta dari kabupaten lain se-Banua 5 yang turut berpartisipasi. Alhamdulillah agenda kami ada di acara Galiba Open Race ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Agustus, tepatnya di hari Sabtu sama hari Minggu. Tujuan acara ini untuk membangkitkan animo para peserta karena untuk adanya event-event yang kedepannya untuk membangkitkan keinginan hidup muda lah. Karena kemarin sebelumnya sudah ada agenda dari Open Race pertama dan yang kedua di tahun-tahun sebelumnya. Untuk jumlah peserta itu melingkupi se-Banua 5 ya. Ada dengan race 101 race. Dibagi menjadi 5 kelas, yang pertama kelas BMX under 12 tahun, diikuti sebanyak 70 peserta. Kelas BMX under 15 tahun, sebanyak 113 peserta. Kelas BMX Open sebanyak 112 peserta. Kelas bebas 58 peserta. Dan kelas Legend usia 33 ke atas sebanyak 28 peserta. Total ada 101 race yang dipertandingkan dengan mekanisme lomba menggunakan sistem gugur atau knockout. Pada hari pertama race, peserta masuk di babak penyisihan. Dan pada hari kedua race, peserta yang lolos masuk ke babak semifinal dan final. Nama saya Muhammad Askat Aslim, saya dari tim GRT. Ini ikut kelas apa? Di kelas umur 15. Kayak apa hasilnya tadi? Tidak memuaskan. Tidak memuaskan, kenapa? Gugur kah? Gugur.
Jadi apa kurangnya pas tadi tuh? Kurang apa? Lama, jadi kendalanya. Meninjak. Sudah rancak lompat turnamen-turnamen kayaknya. Rancak kayak. Sudah. Kenapa? Kenapa alasan pian jadi apa nih? Ikut kayak lomba BMX kayaknya. Menyalurkan hobi. Hobinya apa? Bermain sepeda. Ada. Dari Muhammad terkenalkan nama saya Muhammad Padilla dari tim ART. Ikut kelas apa aja tadi nih? Kelas BMX usia 15. Hasilnya kayak Pak sejauh ini? Ya, kurang memuaskan sih. Urutan berapa tadi? Sudah masuk semifinal. Oh, gugur di semifinal. Kayak Pak kesan-kesannya balapan di sini? Menyenangkan. Untuk babak penyisihan, ada 6-8 peserta yang mengikuti res. Dan diambil 3 pemenang. Untuk semifinal, ada 6 peserta dan diambil 3 pemenang. Dan memasuki tahap final, ada 6 peserta yang masuk dan semua peserta di final akan naik podium. Dari 101 race itu ada sekitar 25-30 tim sebenua 5. Dengan kategori pertandingan ada 5 race. Dari race pertama itu di usia 12, di bawah usia 12 tahun, di bawah usia 15. Kelas yang ketiga itu BMX Open sama BMX bebas ya. Dan yang terakhir itu kelas Legend. Legend itu di atas usia 33. Untuk Sabtu itu kelas penyisihan. Penyisihan Sabtu karena waktunya kita batasi sekitar jam 17.30, di hari Minggu kita full pertandingan. Untuk nominal pendaftaran itu kita lebih variatif ya. Untuk kelas anak-anak di 20.000 dan 25, dan kelas bebas sama legend itu ada di 30.000. Kalau untuk hadiah, kita menyediakan trofi, piagam, sama uang tunai dan uang pembinaan. Total hadiah itu jutaan rupiah. Kalau untuk pelaksanaannya, kami dari tim Elba ya? Dari gabungan 3 tim ya? Dan sama masyarakat setempat di area sini. Jadi kami lebih berkolaborasi lah, antara tim sama masyarakat setempat. Untuk race, kami ada 2 lap yang dipertandingkan. Dari urutan itu dari penyisihan B ya. Penyisihan B sama semifinal dan final. Jadi ada 4 tahapan yang dilalui setiap peserta. Untuk ketentuan sepeda, itu cuman kelasnya BMX sama bebas lah ya. Kalau untuk race yang ditentukan. Sirkuit Galiba ini namanya, Datu Galiba. Panjang lintasan ini estimasi sekitar 250 meter. Nah pemirsa, setelah ini kita akan melihat keseruan final kejuaraan Cross BMX Galiba Open Race 3 tetap di program Warna. Setelah melalui serangkaian tahapan, mulai di babak penyisihan dan semifinal, kini terpilih 6 peserta lomba kejuaraan Cross BMX Galiba Open Race 3 di tiap kelasnya yang akan beradu menjadi yang tercepat pada babak final ini. Putaran atau lap yang dilombakan pada final ini juga mengalami penambahan, di mana biasanya untuk kelas BMX under 15 tahun, BMX Open, dan BMX kelas bebas yang awalnya 2 putaran pada babak final ditambah menjadi 3 putaran. Sedangkan untuk final, kelas BMX under 12 tahun dan kelas legend tetap 2 putaran.
para pembalap siap untuk meluncur dari garis start. Menghadapi tantangan lintasan, aksi-aksi melompat, meliuk-liuk, dan mengatasi rintangan menjadi tontonan yang menarik. Tidak sedikit dari peserta yang mengalami kelelahan hingga jatuh saat race berlangsung. Selain tingginya antusiasme peserta lomba, antusiasme juga datang dari masyarakat yang ingin melihat secara langsung keseruan balap cross BMX. Selama 2 hari diadakannya lomba, panitia menyebutkan setidaknya ada 500 orang hadir untuk sekedar melihat maupun mendukung para peserta yang berlomba. Sangat luar biasa, di luar dari ekspektasi kami lah. Nah, kami di luar, sangat di luar ekspektasi. Dari segi pendaftaran pun kami batasi karena kita melihat durasi waktu ya. Takutnya kita kalau tidak kita batasi waktunya mepet gitu. Jangan sampai malam lah. Jadi kita batasi. Kalau penonton sangat antusias ya. Luar biasa kehadirannya dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini. Sangat antusias juga, di samping itu juga kita dapat membantu UMKM-nya masyarakat setempat ya, dengan ada berjualan di seputaran sirkuit. Itu sangat membantu lah dari sisi ekonomi. Harapan kami yang pertama dengan adanya event ini, target kami akan mengadakan event berikutnya insya Allah. Insya Allah kita akan mengagendakan event berikutnya, dan kami mencari bibit-bibit pemain muda lah agar dapat dibina. Ya harapannya dari intansiter apa dari pemerintah daerah juga memberikan support buat kami. Kalau untuk jangka pendek belum ada sih, tapi kami sudah punya wacana kedepannya akan ada dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Oh, kalau dari tim kami pasti akan juga berpartisipasi kalau ada event-event di luar dari wilayah Tanjung. Setelah final race berakhir, akhirnya masuk ke penyerahan piala ke para juara. Perjuangan dan lelah dari para rider pun terbayar dengan berhasilnya mereka naik podium. Untuk para pemenang lomba kejuaraan Cross BMX Galiba Open Race 3 berhak mendapatkan trofi, uang pembinaan, serta sertifikat dari panitia. Untuk juara pertama kelas BMX under 12 tahun diraih Pasha Andika, juara kedua Muhammad Najrul, dan juara ketiga Muhammad Jaki Ajikra. Sedangkan untuk juara pertama kelas BMX under 15 tahun diraih AO123 Resmob Tabalong, juara kedua Lintang BRT, dan juara ketiga Adit BRT. Saya Muhammad Fikri Sauki. Dan posisi pertama yaitu di bawah pohon. Ikut kelas apa ini? Ikut kelas di BMX 15. Hasilnya gimana? Alhamdulillah. Kelas Legend Pro 33. Iya, bagaimana tadi ceritanya sampai jadi juara satu, perjuangannya pasti sangat lelah dengan butuh perjuangan yang sangat keras, dan saya sangat kelelahan. Target kedepannya bisa lebih baik mencapai target juara satu lagi. Untuk juara pertama kelas legend di atas 33 tahun diraih Duan Andin. Juara kedua Didit Planet, dan juara ketiga diraih Alpi. Ini tadi menang kelas apa? Kelas legend.
Kelas Regen. Emang usia pian berapa, Pak? Usia 37. Untuk 37. Kelas bebas. Itu posisi 6. Perasaannya gimana, Pak? Berhasil 23. Alhamdulillah. Posisi masih bisa bertahan soalnya. AO 123 berapa itu belum menjadi 10. Posisi keempat. Jadi pian bisa menjaga fisik pian gitu, apa kiat-kiatnya supaya di posisi mungkin 3, di usia yang tidak muda lagi tapi tetap bisa memainkan olahraga yang mungkin cukup melelahkan ini, Pak. Gimana, Pak? Kiat-kiatnya. Sedikit-sedikit ada olahraga. 415. Jadi ceritanya nih, Pak, pian sudah sejak kecil kah yang ikut lomba BMX nih, Pak? Waktu SMP. Sudah mulai SMP. Jadi ada turnamen ikut terus. Yang diraih apa aja? Trofi. Main di Jawa. Masuk ke kelas bebas, juara pertama diraih AO 123 Resmo Polres Tabalong, juara kedua TMS X Resmo, dan juara ketiga AO 123 Resmo Tabalong. Dan kelas terakhir yaitu kelas BMX Open. Juara pertama berhasil diraih LBZT Arya Putra. Juara kedua diraih AO 123 Polres Tabalong. Dan juara ketiga BRT Tanjung. Untuk juara umum keseluruhan, diraih tim AO 123 Resmo Polres Tabalong. Akhirnya, balapan cross BMX bukan hanya sekedar olahraga ekstrim, tetapi juga sebuah perpaduan antara semangat kompetisi, kerja keras, dan tekad. Sampai jumpa pemirsa di episode Warna selanjutnya.